7.000 itu mah. Berapa itu? 7.000. Ini mah 2.000 nya, Char. 2.000. Kolot. Pas. Ngejeh ya. Ngejeh. Coba jampean ambil di jampean. Bismillah. Paparin video kan. Seger waragna kang ko paparin. Langsung dari pohon. Kalah. Speed bikola kalah. Speed bikola kalah. Seger, seger. Paunang, paunang. Coba lagi dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel PRT Pensiun ya. Baik teman-teman, kali ini akan kita bahas mengenai kelapa muda ya. Akan kita bahas mengenai cara petik kelapa muda ya. Rahasia dibalik segarnya kelapa muda ya, sampai ke tangan pembeli. Ternyata ada trik-trik khusus teman-teman ya, bagi teman-teman yang belum mengetahui bagaimana cara memetik kelapa muda sehingga kesegarannya tetap terjaga ya. Berikut akan kita bahas ya teman-teman ya. Jadi ini contoh cara petik kelapa mudanya teman-teman ya. Jadi rahasianya sebenarnya ada di tambang ya. Jadi kalau untuk metik kelapa muda itu tidak dijatuhkan ya dari pohonnya, tetapi memakai tambang ya teman-teman. Ya seperti yang kita lihat, ini ada dua orang, yang satu di atas, yang satu di bawah ya. Jadi si tambang pertama dibawa dulu ke atas ya teman-teman, lalu ditaruh di batangnya. Dan setelah itu diikat di manggaran ya. Sen newak, Pak. Naik car. Buah kelapanya. Naik saltik. Jadi satu. Nah. Pak adu senam panan. Tambangnya kurang panjang, guys. Nah itu dia teman-teman, sebenarnya cukup sederhana triknya ya. Jadi begitulah cara memetik buah kelapa muda. Jadi bukan dijatuhkan langsung ya teman-teman. Yang bagus itu adalah seperti ini. Karena kalau dijatuhkan nanti bisa kemungkinan tak retak atau bahkan belah ya teman-teman ya. Teman-teman nih pohonnya nih. Oke, terima kasih sudah menyimak di channel PRT Pensiun. Jangan lupa di subscribe teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.